Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3 eksklusif di CTV. Mas, mas, mas. Mbak. Ban lu kempes. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Rang. Dengan Mbak Poppy? Iya, Bang. Bang, tunggu ya. Deh. Itu badannya kempes ya? Ah, gak apa-apa Mbak. Cuma kurang angin aja. Bisa ditiup. Iya. Iya Mbak, yakin. Ayo naik aja. Makasih ya Bang Ojak. Iya. Eh Mbak Tari, Mbak Tari, Mbak Tari. Ada apa ya Bang Ojak? Ongkosnya kurang? Bukan. Terus? Ini bungkusannya lupa dibawa. Oh iya. Makasih ya Bang Ojak. Iya, iya, iya. Ban lu kempes. Wah, iya Bang. Kayaknya bocor. Cukup baju, iya Bang, bocor. Saya kan tadi udah bilang, Abang nggak percaya sih. Iya Mbak, terus ini gimana ya Mbak? Ya udah nggak apa-apa kan kalau misalnya saya cancel dulu. Soalnya saya buru-buru nih, nggak apa-apa ya Bang? Iya, maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Dorong lo, bengkel di sono lo. Hati-hati. Mbak, mau saya anterin aja, Mbak. Oh, gimana mau kering nih piring sama gelas? Kalau ngelapnya aja pakai lap basah begitu. Maaf, Mak. Tadi lapnya kering, Mak. Cuman dipakai ngelap-ngelap piring yang lain, jadi basah dah. Kalau gitu ganti dong lapnya. Jangan pakai yang itu-itu terus. Kapan mau keringnya, Pok? Siap, Mak. Mau diganti. Gimana, Mbak? Duh, gimana ya? Bang Ojak sih cuma nawarin Mbak, kalau Mbaknya nggak mau juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya udah, anterin saya dulu aja deh. Alhamdulillah. Salam nih. Iya, iya, iya. Bang Ojak. Iya, Mbak. Saya boleh tanya sesuatu nggak? Tanya apa, Mbak? Ya, tapi kalau emang nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih. Hah? Emang Mbaknya mau tanya apa? Mbak? Nggak jadi deh Bang, nanti aja. Emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak enak aja ngobrol di motor. Bu? Ya? Harusnya kita makan apa, Bu? Telur. Ah, telur lagi. Telur terus tuh, Bu. Bu. Ya kan, biar ketombemu itu hilang, Pur. Kan aku udah gak ketombean, Bu.
Ya kan soalnya kan telurnya masih ada. Jadi ya ibu tetap masak telur. Kamu gak suka toh masakannya ibu? Bukan gitu bu, aku tuh bosen mangane telur terus. Oh, ya wis, besok-besok gak usah masak telur lagi. Berarti ntar malam gak makan telur ya? Ya masih, kan ibu masaknya buat siang sama malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja, Mbak. Bude, tolongin saya ke Bude. Promosiin dagangan saya. Lagi sepi bener, belum ada yang beli sampai sekarang. Oh, sebentar ya, saya panggilin Purnomo dulu. Pur? Pur? Ya. Sini lah, bentar. Ini bantuin Mbak Eda buat promosi ini tuh dagangan telur gulungnya. Lah kok aku lho? Mbok yang lain. Lah kenapa toh? Masuk kamu gak mau bantuin Mbak Eda? Bukan gitu ya Bu. Lah kalau aku nih yang promosiin, promosinya gimana? Aku pakai motor keliling kampung teriak-teriak gitu, telur gulung gitu. Itu gak efektif tuh ya. Mending yang lain, misalnya contohnya anaknya Mbak Amira tuh. Anaknya Mbak Amira kan itu mainan apa, bikin vlog gitu, terus bikin video-video gitu, terus diupload di sosmed, kan punya peluang buat viral. Oh iya iya. Ayo. Itu videonya maksudnya gimana ya Mas Pur ya? Ayo gampang, kreasinya terserah bebas. Misalnya gini loh, yang banyak itu di TikTok itu kan misalnya lu joget-joget tuh sama pakai telur di deket gerobak itu, terus nanti di posting di TikTok itu bisa viral lo. Kalau viral kan peluang yang beli kan banyak, terkenal lo. Ah. Saya nggak paham Mas Pur. Gampang, tinggal ntar ngobrol sama itu toh anaknya Mbak Amira toh, ngobrol diskusi mau bikin video kayak gimana. Misalnya lu bawa telur, terus joget-joget sambil goyang, aku punya telur, mama muda. Nah kayak gitu kan, itu nanti bisa viral itu. Iya, berarti sama anak-anaknya Mbak Amira gitu ya? Iya. Iya, maaf Mas Pur cuma nanya doang. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam, Mbak Amira. Maaf, Mbak. Lagi sibuk kagak ya? Iya, ini lagi bikin pesanan sop buah 10 bungkus. Pesanannya itu, Pok, Bu Pia. Jadi sibuk. Iya. Iya, Mbak Amira. Gak usah diomongin semua. Ini, saya cuma mau nanya. Maaf. Ada apaan, Pok? Ini, Mbak Amira. Saya mau minta tolong sama anak-anaknya Mbak Amira. Faiz ke, Fadil atau Farhana gitu. Saya mau minta tolong bikinin itu, video TikTok promosiin dagangan telur gulung saya. Kira-kira bisa nggak ya Mbak Amira? Oh iya bisa. Nanti saya suruh anak saya ke sana ya, Pok. Iya Mbak, makasih ya Mbak Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mi? Itu, Pok Endah minta tolong bikinin video TikTok buat promosiin telur gulung. Oh gitu. Tapi jangan Faiz ya, Faiz malu soalnya. Lagian siapa juga sih yang nyuruh kamu? Ya kan kirain. Emang Umi mau nyuruh siapa? Sini aja ya, Mbak. Iya. Ini Bang. Makasih ya Bang Ojak. Mbak Bobi, tadi mau nanya apaan ya? Iya Bang, saya tuh pengen tanya, sebenarnya Bang Ojak sama Ma itu hubungannya gimana sih? Kok kelihatannya Ma tuh gak suka banget ya sama Bang Ojak? Jadi gini Mbak,
Mak itu bisa dibilang mantan mertua saya. Mak itu punya anak satu-satunya perempuan namanya Tati. Nah, Tati itu istri pertama saya. Tapi Tati udah meninggal karena kecelakaan. Dan istri kedua saya juga meninggal. Nah, dari keadaan itu menganggap saya pembawa sial ke dia. Jadi emak seperti itu sama saya. Bang Ojak jangan sedih ya, harus sabar. Tapi saya yakin banget kok, ini semua bukan salah Bang Ojak. Ya ini karena memang udah takdirnya aja. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Lah, tumben tutup. Mau kemana? Iya ya ini Jumat. Emang lu ke salat Jumat lu? Saya Jumatan Pak Haji. Ya kali saya kagak Jumatan. Saya kan pria tangguh. Iya. Wah, minta tolong sama lu ya. Hah? Ah, kalau ketemu si Jono, kasih tahu gua ya. Emang ada apaan Pak Haji? Ya iyalah, kagak usah pakai nanya-nanya lu. Pokoknya di Jono bilangin aja. Biasa gua tungguin masjid ya. Ya udah, kalau ada Mas Jono ntar saya kabarin suruh ke masjid. Iya. Saya pamit dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, hei, Jumat, hei, ayo, tengah dibolong, ayo, larlung, telar gulung, palar sempal cilar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Iya dong, Bu. Bukan lu, Ron, Fadil. Kan Fadil yang mau bantuin ibu buat bikin itu, tok-tak, ya. Juga kali, Bu. Bagus juga, Tante. Oh, gitu. Iya, alhamdulillah kalau gitu mah, makasih ya. Terus gimana bikin toktaknya? Soalnya kan Tante nggak ngerti nih, coba dijelasin coba dah. Oh, ntar bikinnya kayak iklan-iklan di TV aja. Gimana tuh ya? Jadi ceritanya ada orang lari-larian. Widih, Mas John, dicari Haji Shodik no. Mas John, Mas John. Halo, siap Gan. Gan tegas kemana? Oke, siap OTW. Nah, kalau begini kan lebih penting. Eh, mau kemana lu? Pulang, mau siap-siap sholat Jumat. Sama gue juga. Kalau sama mau sholat, ngapain malah duduk-duduk di sini? Ayo pulang. Ya pulang sepi di kontrakan. Kalau ke tempat mertua gue, tadi mau ikut. Terus ditanyain gimana soal beasiswa PAUD. Sekalian dah, lo tolong tanyain tuh gimana Yuli? Ya, sekarang saya tanyain ke Yuli. Saya pulang dulu ya. Kenapa, John? Cuy, aku dikejar sama... Dikejar siapa? Cuy, kita Jumatan aja yuk, cuy. Iya, emang gue mau Jumatan. Tapi kita cari masjidnya yang agak jauh dari sini ya, cuy. Ayo dah. Alhamdulillah, ayo, cuy. Buruan, cuy. Iya, iya. Ini helmnya. Kejar sama siapa sih, lo? Cuy, aku belum berhenti. Iya, iya, iya.